Masa anti korupsi anu kabeungkeut dinagerakan ganyang mafia hukum arunjuk rasa diharepeun kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat poe Senen beurang. Eta nu arunjuk rasa ngadongsok Dinas Pendidikan Jawa Barat memeres kasus pungli tur diteuk-teukna honor sertifikasi guru anu karandapan di sawatara sakola di Cianjur tur dilelewek sejenna di sakuliah Jawa Barat. Riana, kasus pungutan liar anu karandapan di sajumlah ing sakola di sakuliah Jawa Barat jadi panitenan sabeberaha masyarakat. Wasenen berang, masa anti korupsi anu kabeungkeut dinagerakan ganyang mafia hukum arunjuk rasa diharepeun kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Eta nu arunjuk rasa ngadongsok Dinas Pendidikan Jawa Barat memeres mangpirang kasus praktek pungli di sawatara sakola negeri di sakuliah Jawa Barat, salah sahijina anu karandapan di sabeberaha SMA di Kabupaten Cianjur. Eta nu arunjuk rasa ngerong praktek pungli di lingkungan sakola dilakonan kalawan mangpirang modus timimiti jual beli buku tapi ka ketak neuteuk honor sertifikasi guru anu dierong dilakonan ku oknum pejabat sakola atau kepala sakola. Kami sudah dapatkan data-data itu. Pemotongan gaji sertifikasi guru 150.000 sebulan tiap guru dipotong atas diduga perintah kepala sekolah. Penahanan ijazah karena kurang tidak mampu ya. Adanya penahanan ijazah-ijazah anak-anak miskin, anak-anak tidak mampu ditahan ijazahnya oleh kepala sekolah, oleh pihak sekolah, kawan-kawan. Betul? Betul. Ini sekolah di mana ini, Pak? Sekolah di Cianjur. Ada SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Jelas-jelas kami sudah lampirkan bukti-buktinya. Ada surat dari orang tua bahwa orang anaknya ditahan ijazahnya. Eta nu arunjuk rasa ge ngadongsok Dinas Pendidikan Jawa Barat nindak kalawan tandes sakumna oknum pejabat sakola anu katohian ngalakonan praktek pungli. Samemeh bubar eta masa ngancem bakal nyerang unjuk rasa nu leuwih rongkah upama pangdongsok nah teu dicumponan ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.